Nikita Mirzani ngamuk, tolak diwawancara hingga nyaris dorong wartawan. Aktris Nikita Mirzani geram hingga meluapkan kemarahannya kepada beberapa awak media yang ingin melakukan sesi wawancara. Kejadian itu terjadi usai dirinya mengisi program Pagi-Pagi Pasti Happy. Janda tiga anak ini mengaku kesal gara-gara rumahnya sering disambangi oleh wartawan tersebut. Bahkan, saat awak media lain berusaha meminta waktu buat wawancara, Nikita Mirzani menolak. Mantan istri Sajat Ukra ini pun hampir mendorong jatuh salah satu awak media buat bergegas masuk ke dalam mobilnya. Sebelumnya, rumah Nikita Mirzani yang berada di kawasan Petukangan Jakarta Selatan kerap disambangi oleh wartawan Star Pro. Di situ, mereka ingin meminta keterangan dari Nikita Mirzani soal sejumlah kasusnya termasuk dengan sang mantan suami Dipo Latief.